masalah-masalah di perusahaan suami itu kan ya biarlah itu menjadi masalah dan urusan di perusahaannya, karena dari kami pun pihak keluarga ataupun suami pun juga tidak pernah ngebahas yang aneh-aneh, karena memang sudah ada warning, bukan warning sih, kayak surat edaran untuk ya sudahlah, kita sebagai keluarga besar jangan terlalu memberikan opini yang aneh-aneh, karena biar perusahaan yang menyelesaikan. Surat apa mbak, maksudnya dikasih edaran untuk ke dalam? Ya maksudnya jangan mengeluarkan opini yang aneh-aneh gitu maksudnya. Oh, ada arahan berarti dari Garuda ini. Iya kan wajar dong, dalam artian gini loh, jangan sampai ada opini juga, bukannya melarang bukan, tapi jangan sampai ada opini yang memang tidak benar gitu. Jadi biarlah memang itu masalah perusahaan suami, ya sudah, ya semoga bisa selesai dan permasalahannya cepat ada titik temunya gitu. Sempet nanya gak sih? Hah? Ya sempet lah kepo, iya dong, tapi ya ya sebagai manusiawi ya kepo, tapi udah ah, maksud aku yang penting suami aku baik-baik saja, terus juga masih melakukan kegiatannya seperti biasa, wajar-wajar saja. Jadi ya aku sebagai istri hanya bisa mensupport dan ya alhamdulillah. Iya. Jadi itu untuk penerbangan nasional kan? Bukan,